Hai guys, kembali lagi di channel Mae, dan hari ini Mae mau masak balado telur dan kentang. Kita ini sudah bersihkan telur dan sudah kita rebus, sudah kita cuci juga ya guys. Ini saya juga pakai kentang yang sudah saya goreng. Ini bumbunya, saya pakai garam, penyedap masako, MSG atau micin. Ini bawang merah dan bawang putih. Saya juga pakai cabai kecil. Cabai besarnya karena habis, saya cuma pakai 3 ya guys. Tomatnya aku pakai agak banyak karena biar baladonya banyak gitu guys. Saya juga pakai terasi, saya biasanya pakai terasi ABC. Ini saya pakai 3. Gula merah secukupnya aja. Kalau kalian nggak terlalu suka manis ya sedikit aja. Sekarang kita cuci dulu bumbunya yang akan kita goreng. Kita panaskan minyak, kita goreng dulu guys. Kemudian minyaknya sudah mulai panas, kita masukkan bumbu yang kita goreng ya guys. Kita goreng sampai setengah agak kecoklatan gitu. Sekarang kita akan potong-potong terasi, gula merah, dan tomatnya ya guys. Kita potong tomatnya itu agak panjang-panjang gitu, tapi agak halus ya kayak gitu. Ini dia bumbu yang sudah kita haluskan. Kita akan haluskan cabai dan bawang merah, bawang putihnya guys. Selanjutnya kita akan nyalakan api. Ini dia minyaknya udah panas. Sekarang kita akan masukkan tomat. Ini tomatnya kita goreng sampai berminyak gitu guys. Ini dia guys, dia sudah mulai berminyak. Sekarang kita akan masukkan terasi yang sudah kita haluskan. Ini aku sudah masukkan terasi dan gulanya. Kita aduk terus sampai dia rata. Setelah semuanya rata, kita akan masukkan bumbu yang sudah kita haluskan tadi. Ini. Sekarang kita akan masukkan masako satu bungkus. Kita kasih garam kira-kira 1 sendok. MSG sedikit aja. Ini sudah mulai berminyak. Kita terus aduk biar nggak gosong bawah. Ini dia sudah mulai berminyak. Sekarang kita akan masukkan telur. Kentang.